Pertama kali dia nyanyi pada umur 2 tahun. 2 tahun. Ya, ya, ya. Dia, I ingat dia lagu pertama dia cuba Burung Kakak Tua. Masa tu I tak mimpi dia boleh nyanyi tau. Sebab 2 tahun masih kecil kan. Tapi bila sampai umur 6, dia cuba lagu yang lain. I kesan dia punya pitch perfect. Ya. Selalu menyanyi basker. So dia akan balik lewat lah. Sebab basker kadang-kadang kami akan join Jumaat, Sabtu, Ahad. So setiap kali Jumaat, Sabtu, Ahad tu akan balik lewat. So walaupun lewat macam mana, besok pagi tu hari Isnin Caca akan pergi sekolah juga. So saya takkan skipkan dia sekolah. Melainkan ada emergency macam dia tak sihat, dia kami akan skip. Pernah bawa dia masuk first pertandingan mewakili sekolah Bintang Kecil. Cikgu sendiri bawa dia tahun lepas. Masa tu umur dia 10 tahun. Yes, dia tak lepas lah. Masa tu orang kata baru nak belajar-belajar. Jadi bila kita tengok dia dah ke arah tu, kita pun hantar dia pergi kelas, kelas vocal dengan cikgu berlatih apa semualah. Dia dengan akademi, saya sebagai ibu memang saya akan buat roster untuk dia. Weekend saya akan hantar dia ke kelas vokal. Kalau tak ada kelas vokal, kami pergi karaoke lah, santai-santai. Sebab saya tengok dia tu macam dia habit dan suka benda tu. Dia jadikan hobi. So Man Boy ni dia jenis yang pendiam. Lepas tu dia, bila dia sambil-sambil dia buat kerja sekolah tu, dia menyanyi. Lepas tu akak rasa pandai kata apa boleh nyanyi boleh nyanyi lah kata adik ni boleh menyanyi lah pula kata apa tu dia cakap adik ni nak menyanyi mah tapi menyanyi kat rumah je lah dia kata menyanyi untuk mama je.